Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di depan stasiun Rangkas Bitung. Nah, pada subuh hari ini bukan malam ya, ini udah mau subuh ini sebenarnya tuh udah sekitar jam setengah duaan ini. Ada momen spesial di stasiun Rangkas Bitung, di mana lokomotif vintage CC2018331 atau CC2069 ya. Itu lokomotif vintage berdinas kereta api Motis Utara relasi Semarang Tawang Cilegon. Ini benar-benar momen pertama kalinya nih ya lokomotif vintage. Dan ini situasi di depan stasiun Rangkas Bitung ya, masih ramai parkiran motor ya, karena ini malam minggu ya, dan banyak juga penumpang kereta lokal yang gak kebagian tiket malam, jadi dia naik kereta lokal yang pagi banget itu sekitar jam 5 subuh. Oke lah, kita langsung saja masuk ke dalam stasiun Rangkas Bitungnya terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah ada di dalam stasiun Rangkas Bitung ini. Benar-benar gokil banget nih, KRL-nya baru dimatiin ya. Ini persiapan masuk nih KLB Motis dengan lokomotif langka, yaitu lokomotif CC2018331 atau lokomotif vintage ini. Sepertinya dia bakal berhenti di semboyan 10G. Nah, ini dia masuk KLB Motis Utara di jalur 1 stasiun Rangkas Bitung ya. Nah, ini dia lokomotif vintage CC2018331 ya, di stasiun Rangkas Bitung perdana ini ke Kulon. Luar biasa, ini lokomotif bisa tembus ke Kulon ya. Ini masinisnya Bapak Adit dengan posisi SH.
Nah, itu dia tadi lokomotif vintage CC2018331 atau CC2069 berdinas kereta api Motis Utara ya, yang perdana ini lokomotif vintage masuk ke jalur Kulon. Luar biasa. Dan ini juga situasi stasiun Rangkas Bitung di malam hari, tengah malam ini jam 2 malam. Gelap banget ya.